Hari ini Direktorat Reserse Kriminal Umum, penyidik yang menangani kasus kerumunan akad nikah di Petamburan, berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana, sehingga hari ini naik sidik. Semua pihak yang dipandang perlu untuk dimintai keterangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Saya kira itu rekan-rekan semuanya. Untuk lebih jelasnya, nanti Direktur Reserse Kriminal Umum akan memberikan penjelasan. Penyelidikan kemarin yang di Petamburan akad nikah itu, dari penyelidikan sudah kita tingkatkan ke penyelidikan. Bagaimana teknisnya dan juga rencana tindak lanjut ke depan ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirkrimum Polda Metro Jaya. Tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah gelar perkara. Jadi gelar perkara untuk menaikkan yang semula diduga ada tindak pidana, sekarang kita meyakini bahwa peristiwa itu ada pidananya. Tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan, setelah ini kita menyusun rencana penyidikan. Apa aja yang dikerjakan di rencana penyidikan itu mendasari kepada alat bukti. Alat bukti terdiri dari saksi, keterangan ahli, bukti petunjuk, surat, dokumen, dan lain sebagainya. Itu yang akan kita kerjakan. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, pihak-pihak yang terkait dan dibutuhkan untuk memenuhi alat bukti itu akan kita lakukan pemeriksaan. Sampaikan, ini kita baru tingkatkan ke penyidikan, kita susun rencana penyidikannya, nanti ada jadwalnya. Kita atur sedemikian rupa karena harus memberikan waktu bagi orang yang dipanggil. Tidak bisa sekarang dikirim, sekarang harus datang. Kita harus memberikan waktu yang cukup bagi seseorang untuk bisa memberikan keterangan saksinya.